Takkan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, menyambut baik itikad, ya, niat, termasuk juga upaya nyata dari adik-adik semua, dari saudaraku semuanya pun itu hadir ke sini menyerahkan diri. Ya, di sini keberadaan kami khususnya TNI dan Polri bukan untuk menakut-nakuti adik-adik semuanya. Ya, kita di sini ingin memajukan pembangunan yang ada di wilayah, khususnya di Pemda Kepulauan Yapen. Ini yang perlu adik-adik ketahui sesuai dengan petunjuk Bapak Panglima TNI, bahwa kita ingin menyadarkan teman-teman kita yang berseberangan, ya, bahwa kita ini adalah masih di naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi berpikir bahwa Papua itu akan merdeka, tidak ada. Ya, kami sangat bangga dan senang, ya, berkat kerjasama antara kami TNI dan Polri, khususnya para Babinsa dan Babinkamtibmas yang ada di wilayah, sehingga rekan-rekan kita ini, adik-adik saya di depan saya ini, ya, dengan kesadaran yang cukup tinggi mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami sudah komitmen tadi dengan Pak Kapolres, termasuk dengan Pemda yang diwakili Pak Asda dan Kak Kespangpol, bahwa kita akan membantu semaksimal mungkin berkaitan dengan kesejahteraan dan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat manfaat. Ya, tidak ada lagi yang tertinggal. Jadi jangan berpikir lagi untuk merdeka. Tidak ada kata merdeka karena kita sudah merdeka. Kita semua kepalkan tangan, ya. Apa kita sudah diri, karena itu sebelah kanan. Kita semua begini, ya. Oke? Ya, sana, ya. Itu. Begin. Oke, ya. Kita teriak. Apa? Ayo, kita bisa. 2, 3. Papua Indonesia! Papua KKI! Terima kasih, adik-adik semua, ya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal.